Halo sahabat catur, pada video kali ini saya akan membagikan 15 pembukaan paling populer untuk bidak depan menteri. Artinya, bila lawan membuka atau kita membuka bidak D2, D4, maka di sini ada sekitar 30-an pembukaan atau pertahanan. Dan pada video kali ini saya akan bagikan yang 15 pembukaan yang paling populer. Dan untuk sahabat catur, saya sarankan cara mempelajarinya. Kalau Anda sebagai hitam, cukup pelajari satu saja pembukaan ini. Pilih yang Anda sukai dan pelajari. Dan dalami sampai dengan varian-varian cabang. Dan kalau Anda sebagai pemain putih, saya sarankan minimal yang 15 populer ini Anda hafal. Cukup jalur utama saja dulu. Ya, cara menghafalnya dimulai dari populer 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, sahabat catur, sekarang mari kita mulai. Yang populer pertama yaitu pertahanan India Raja, D4, kuda F6, C4, G6, kuda F3, gajah G7. Ini adalah pertahanan India Raja yang sangat populer. Di sini putih E4, D6, kuda F3, rokade, putih gajah E2, hitam bidak D5, putih rokade, hitam kuda C6, putih D5, kuda E7, kuda E1, hitam kuda D7, putih gajah E3, hitam F5, putih bidak maju F3, hitam bidak F4, putih gajah F2, hitam bidak maju F5, putih A4, hitam kuda G6, putih A5, hitam H5, putih kuda B5, hitam kuda F6, putih kuda pukul bidak A7, hitam gajah D7, putih C5, hitam bidak maju G4, putih C6, hitam bidak maju G3, putih H pukul G3, hitam F4 pukul G3, putih gajah pukul G3, hitam benteng pukul kuda C pukul D7, hitam kuda pukul D7. Sampai pada posisi ini, kedudukan putih lebih bagus sedikit. Sekarang, populer kedua, yaitu India Nimzo, D4, kuda F6, C4, E6,
kuda setiga, gajah B4. Ini adalah pertahanan India Ninja. Putih, bidak maju E3. Hitam, rokade. Putih, gajah E3. Hitam, D5. Putih, F3. Kuda F3. Hitam, C5. Putih, rokade. Hitam, kuda C6. Putih, bidak A3. Gajah, berkuda. Bidak, bergajah. D, pukul C4. Putih, gajah, pukul bidak C4. Hitam, menteri C7. Putih, gajah D3. Hitam, bidak maju E5. Putih, menteri C2. Hitam, raja, benteng E8. Rencana, maju ke bidak E4. Putih, E4, mendahului dan rencana hitam. Hitam, C4, mengancam gajah. Gajah pukul C4. E pukul D4. Bidak C pukul D4. Kuda A5, mengancam gajah. Gajah D3. Menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, kuda pukul bidak D4, benteng E1 mengancam kuda, gajah F5 melindungi kuda, gajah F4 mengaktifkan benteng di A1, kuda D6 mengajak pertukaran buah, gajah A4. Sampai di sini posisi berimbang. Sekarang yang berada pada posisi populer 3 adalah gambit menteri ditolak, D4, D5, C4, ini adalah gambit menteri, D6, dan ini yang dikatakan gambit menteri ditolak, karena bidak C4 tidak dimakan, kalau dimakan itu gambit menteri diterima. Kuda C3, kuda F6, gajah G5, gajah E7, bidak E3, hitam rokade, putih kuda E3, hitam kuda B7, putih benteng C1, hitam bidak maju C6, putih gajah D3, hitam pukul bidak C4, gajah pukul bidak C4, kuda D5, gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, putih rokade, hitam pukul kuda C3, benteng pukul kuda, hitam bidak maju E5, memaksa pertukaran. D pukul E5, kuda pukul E5, kuda pukul kuda, menteri
Tunggu kudanya dulu. Putih. Bidak F4. Semacam menteri. Menteri. E4. Menteri E2. Gajah. F5. Gajah D3. Mengajak pertukaran. Menteri D5. Tidak maju E4. Macam menteri dan gajah. Menteri D4. Start. Menteri F2. Menteri pukul menteri. Benteng. Raja pukul menteri. Hitam. Gajah D7. Sampai di sini posisi berimbang. Nah, kalau Anda suka dengan pertahanan gambit menteri tolak ini, silakan Anda pergunakan. Sekarang yang populer keempat, yaitu pertahanan Belloni. Keempat, kuda F6, C4, C5, ini yang dinamakan dengan pertahanan Belloni. D5, E6, kuda C3, E pukul D, C pukul D, bidak maju D6, bidak E4, bidak G6, kuda F3, gajah B7, bidak maju A3, hitam rook AD, putih gajah D3, hitam bidak maju B5, putih kuda pukul bidak, hitam benteng E8, putih rook AD, hitam kuda pukul bidak, putih benteng E1, hitam bidak maju A6, putih kuda A3, hitam kuda F6, putih benteng pukul benteng, hitam kuda pukul benteng, putih gajah G5 macam menteri, hitam menteri C7, putih menteri A4, hitam kuda F6, putih benteng E1, hitam kuda BD7, putih menteri C6, hitam menteri B8, putih kuda C4, hitam gajah B7, putih menteri pukul bidak D6, hitam menteri pukul menteri, putih kuda pukul menteri, hitam gajah pukul bidak D6. Sampai di sini posisi berimbang. Sekarang populer kelima, D4, F5. Ini adalah pertahanan Belanda yang sangat terkenal. C4, E6, bidak maju B3. Secara umum putih menghadapi Belanda itu dengan gajah Fianchetto. Hitam kuda F6, putih gajah G2,
hitam, gajah E7, putih, kuda F3, hitam brokade, putih brokade, hitam bidak bajuri hitam, putih kuda C3, hitam menteri E8. Untuk mempersiapkan penyerangan di set raja hitam, set raja putih. Putih menteng S1, hitam menteri K6, putih bidak E4, hitam bidak pukul bidak, kuda pukul bidak, kuda pukul kuda, putih benteng pukul kuda, hitam kuda C6, menteri E2, gajah F6, gajah D2, hitam bidak maju E5, putih bidak pukul bidak, hitam kuda pukul bidak, putih kuda pukul kuda, hitam gajah pukul kuda, putih gajah C3, gajah bertukar gajah, gajah pukul gajah, bidak pukul gajah, hitam bidak maju sama membuka jalan gajah di C8, putih benteng E1 untuk mengadakan penekanan di jalur di lajur E, gajah D7 mengaktifkan benteng di A8, menteri D2, benteng A, D8, bidak maju H4, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng. Nah, sampai di sini posisi berimbang. Nah, sahabat catur, itu tadi 15 pembukaan paling populer yang berada di depan menteri. Nah, sahabat catur, itu tadi 15 pembukaan paling populer untuk bidak di depan menteri. Dan silakan Anda pilih mana yang cocok dengan gaya main permain Anda. Sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.